teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Seperti biasa ya teman-teman, Ajam Cool akan mereview kembali tempat wisata gratis. Nah, sekarang ini posisi saya lagi berada di daerah Bogor. Tepatnya berada di Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Ajam Cool akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke sebuah danau nih teman-teman, yang letaknya tidak jauh dari Jalan Raya Parung Bogor, yaitu Situ Kemang. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pintu masuk Situ Kemang Bogor. Di Situ Kemang Bogor, masuknya tidak bayar sama sekali ya teman-teman, alias gratis. Di area ini terdapat lapangan bola nih teman-teman. Dan di sebelah kiri sudah terlihat danaunya ya. Di sini juga tersedia fasilitas toilet. Ini gambaran singkat tentang Situ Kemang. Ya, silakan dilihat dan dibaca ya teman-teman. Di Situ Kemang Bogor kita bisa menikmati makanan yang seperti ini teman-teman, yaitu sate ayam lontong. Duduk santai di pinggir danau sambil menikmati makanan sate lontong. Wah, enak sekali ya teman-teman. Terasa nyaman duduk di sini. Bagaimana menurut pendapat kalian nih teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut saya, Situ Kemang Bogor sangat cocok untuk sekedar menghabiskan waktu liburan santai di akhir pekan, melepas lelah dan jenuh dari segala aktivitas sehari-hari. Oke, dilanjut lagi nih teman-teman reviewnya. Kita mengarah ke bagian depan Situ Kemang Bogor. Di sepanjang pinggir danau terdapat bangku taman nih teman-teman, dan banyak para pedagang makanan maupun minuman. Jadi kita bisa duduk-duduk santai. Nah, posisi di sini kita lagi berada di pinggir danaunya nih, teman-teman. Hampir di setiap pinggir danau ditumbuhi pohon besar ya, teman-teman. Sehingga suasana di sini tuh terasa adem walaupun cuacanya hari ini sangat panas.
tapi nyaman loh teman-teman, dan udaranya tuh enak banget deh, sejuk. Dan dimanfaatkan oleh warga sekitar maupun pendatang untuk memancing di Situ Kemang Bogor. Nah, bagi kalian yang hobinya mancing nih, teman-teman, silakan merapat di sini. Di sini suasananya terasa tenang dan damai. Apalagi anginnya yang sepoi-sepoi nih, teman-teman, membuat kita betah berlama-lama di sini. Jadi cocok deh buat kalian untuk beristirahat sejenak, melepas rasa jenuh dari segala aktivitas sehari-hari. Oke teman-teman, jangan lupa nih selalu memberi support di channel Ajam Cool dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Wah, di sini kita bisa lihat bebek nih, teman-teman. Lucu sekali ya, mereka berbaris. Teman-teman, tetap disimak videonya sampai selesai ya. Nah, sekarang kita duduk santai dulu nih sambil menikmati suasana di sini. Oh iya teman-teman, di sini tuh terkenal dengan soto mie babe, makanan khas kota Bogor. Nah, posisinya berada di seberang danau ya teman-teman. Minumannya es doger. Wah, mantap sekali nih teman-teman. Akses menuju ke Situ Kemang Bogor sangatlah mudah nih, karena terletak di jalur jalan Desa Kemang dan dilalui angkutan umum. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang ingin ke Situ Kemang Bogor membawa kendaraan, di sini tuh tidak ada biaya parkir kendaraannya loh, dan tidak ada harga tiket masuknya, semuanya gratis. Nah, yang ingin healing tipis-tipis silakan merapat ke sini. Wah, pokoknya seru dan asik deh untuk menghabiskan waktu soremu.
Situ Kemang Bogor selain dimanfaatkan untuk tempat rekreasi pemancingan dan objek wisata, warga masyarakat sekitar memanfaatkan danau untuk budidaya perikanan air tawar. Di situ Kemang Bogor, bagian pojok atau belakang danaunya dimanfaatkan oleh warga sekitar nih teman-teman untuk budidaya ikan air tawar. Dilanjut lagi nih teman-teman reviewnya. Kita akan menyelusuri bagian pinggir danaunya nih teman-teman. Ini di bagian belakang situ kemangnya ya teman-teman. Wah, ternyata suasananya tuh benar-benar tenang ya teman-teman, bisa bikin pikiran jadi rileks, santai. Ya, pokoknya enak lah teman-teman. Wah, ini ternyata jalannya tembus ya teman-teman, dari tambak ikan di bagian belakang danau menuju ke pintu masuk situ Kemang Bogor. Oke deh teman-teman, cukup sekian review situ Kemang Bogor. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Situ Kemang Bogor sangatlah cocok untuk tempat bersantai, menikmati suasana yang tenang sambil kulineran. Dan bagi kamu yang hobinya mancing, silakan merapat ke sini.
Sampai jumpa di video Ajam Cool yang berikutnya ya. Oke teman-teman, see you.